Coba coba share sedikit kepada pemirsa jadi kesaksian ini, apa dan kenapa mengundang kami ke sini? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pastor. Sebenarnya saya beserta istri mengundang ke sini untuk melihat dan membersihkan rumah ini. Karena kita sudah tinggal di sini sudah hampir setahun. Awalnya? Ya, sudah hampir setahun. Memang dari awal begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang awal saya masuk ke rumah ini. Tapi saya mungkin sebagai pria mungkin agak kuat ya. Lebih kuat? Ya, agak kuat saya. Nah, ketika saya misalnya kerja, misalnya saya kan kerja di kapal. Oh iya. Berapa lama itu Pak, Bapak tinggalkan rumah? Sekitar 8 hari. Wow, kurang lebih 8 hari. Hari. Ya, dari ibu sendiri? Ya, istri sendirian. Apakah ada yang membantu di sini? Nggak ada. Nggak ada pembantu. Oh. Saya pindah dari Solo, saya resign. Saya resign kerja karena ya namanya istri ya, dari dulu saya menolak. Jadi saya tetap, saya pun resign kerja nggak boleh sama pemilik perusahaan. Iya. Karena kan mungkin bukannya sombong ya Pastor, orang kita kan diminta Tuhan untuk kerja pun harus memberkati dan sepenuh hati. Kebetulan ya puji Tuhan saya kepala keuangan juga di iya, perusahaan ekspor import. Jadi beliau nggak mau. Di kota Solo ini? Di Boyolali kota. Boyolali, iya. Iya. Jadi dulu saya dari Sampoerna. Grup Sampoerna iya, Rokok Sampoerna, iya. Keuangan juga iya. 14 tahun. Saya resign merawat ibu sampai meninggal. Wah, mulia sekali. Iya, itu saya merawat semuanya saya tinggalin. Saya resign nggak boleh sama grup Sampoerna Madiun. Iya. Akhirnya saya tidak pernah takut kehilangan berkat. Ibu meninggal, ibu cuma mendoakan jadilah orang mulia dan memberkati sesama. Amin. Jangan lupa memberkati sesama, iya, gitu. Ya, puji Tuhan di saat saya bekerja ke sana sini banyak orang yang mengenal bapak ibu saya. Karena mereka disekolahkan ibu saya tanpa wah, anaknya tahu. Iya, iya. Jadi banyak yang datang ke rumah, aku dulu disekolahkan orang tuamu. Itu di kota mana? Di Boyolali. Oh, Boyolali ya. Bahkan mereka jadi pengusaha ayam. Terus makan dulu saya nggak bisa makan, ibumu ngajak makan saya, ngajak makan nggak ngasih, ayo datang ke rumahku kita makan satu meja. Jadi saya di situ menangis gitu loh. Ternyata orang tuaku tuh tangan kanan memberi tangan kiri disembunyiin, iya, anaknya nggak tahu anak semua. Gitu makanya saya keluar kerja, itu pun kaget dengan kondisi kok saya sering diberi penglihatan noni-noni Belanda ya, gitu. Jadi dia mengganggu saya terus. Terus, mohon maaf ya Pastor, seperti yang saya ceritain, serangan dari daerah sana iya, itu iya, kan semakin iya, gencar. Iya. Iya, jadi untuk itulah Pastor bersedia datang, ya. Nanti kita cek sebentar apakah bagaimana dan seperti apa, namun yang pasti ketika doa orang benar dinaikkan, maka tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Sucilah Tuhan. Maka roh di luar kekudusan Tuhan, roh di luar daripada surga itu tidak akan berani untuk memanifestasikan sosoknya di dalam lingkupan kafirnya hadirat Tuhan. Iya. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Ya itu Pastor, karena saya tinggalin karena istri saya kan sering, ya itu tadi dia bilang melihat noni Belanda, orang-orang tidak berkepala, dan juga sering digangguin, terutama kamar yang biasa kita pakai tidur. Kita sebentar itu, langsung cek ya. Hawanya itu berbeda. Iya. Cuma mungkin kalau dari diri saya sendiri, mungkin pas memang waktu pertama saya masuk rumah itu, satu minggu saya memang begitu. Tapi memang dulu saya hardik dia, itu kuntilanak. Saya hardik dia, karena dia ketawa di depan saya. Iya. Ini pas di depan. Nah, ini menarik, pemirsa. Kata hardik ini adalah ajaran Tuhan sebetulnya. Ya, hardik roh jahat,
hardik masalah, hardik angin tofan, ya hardik ketakutan. Jadi jangan beri celah untuk ketakutan intimidasi masuk dalam pikiran kita. Jangan menjadikan pikiran kita sebagai museumnya roh ketakutan, tapi kita harus apa? Hardik. Iya, karena ya. Itu mungkin secara tiba-tiba Pak Pastor. Karena saya juga di situ saya kaget. Saya pun langsung itu tiba-tiba itu muncul, saya hardik dia. Saya bilang itu kamu pergi, kamu tidak ada hak di sini. Di rumah ini. Yes. Karena ini saya yang berkuasa di sini. Nah, apa yang terjadi setelah Bapak hardik itu? Itu tidak ada suara lagi, dia berarti. Pergi. Saya pas keluar, saya lihat sendiri. Mungkin saya tidak bisa melihat, ya itu pas kebetulan aja ada di pohon ketapang di situ. Iya. Dia di situ. Habis itu ya saya mata ke lain lagi, ya itu sudah hilang. Habis itu tidak pernah ada muncul lagi. Dan apapun sampai di situ, saya tidak pernah muncul lagi. Iya. Mungkin ya, tapi daripada, tapi istri saya. Nah. Istri saya yang sering merasakan, karena apalagi saya tinggalin gitu. Nah, ini pemirsa, ini menariknya apa? Iman itu personality. Sekalipun terikat hubungan suami istri, tapi di sini kita bisa melihat kesaksian bahwa suami ini memiliki iman dan dia menghardiknya. Ya, jadi iman itu bukan ikut-ikutan, tapi iman dipraktekkan dalam diri sendiri. Dan sebentar saya mau doakan ibu, kita sepakat ya. Ibu ini biar juga imannya hidup. Ya. Dan gangguan-gangguan intimidasi, roh-roh tumpas, roh kegelapan, tumbal yang ditanam puluhan tahun yang lalu sebelum berdirinya bangunan ini itu pasti ada, ya, supaya free, clear, in Jesus name. Iya, iya, silakan. Selama di sini itu setan itu berwujud hewan ya. Seperti yang saya bilang, ular yang bukannya lari tapi meloncat ke saya, itu adalah hewan melata berkaki seribu. Iya. Terus akhir-akhir ini cicak tuh aneh, kenapa larinya ke saya, Pastor? Dan warnanya itu perutnya hitam. Iya. Kemarin waktu kita kunjungan ke Pastor, ada cicak sekarat di sini. Pas pulangan. Iya. Dan cicak itu selalu mengawasi saya di sudut kanan. Jadi kan saya pindah di sini ya. Iya. Kalau di sana saya aneh aja, ini cicak ngapain? Selalu diam di situ dan mukanya ke tembok terus nggak bergerak. Oke, kita langsung cek ya, iya, ke tempat kamar utama yang dimana seringkali terjadi gangguan. Baik, kita akan langsung cek ya, silakan. Bapak kami di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berseru.
clear in Jesus name. Suhu normal. Biasanya saya sehari ganti baju 3 kali. Suhu normal maksudnya gini, kalau kita sakit AC kita jadi kedinginan, panas kepanasan, tidak normal kan? Yeah. Tapi hari ini ya itulah, ya pasangnya cuma satu. Acara firman Tuhan. Amin. Oke, okay, presen selesai. Suami saya nggak pernah turun. Oh, tangannya. Suara ini ya, aliran ke sebuah mengalir. Sendirinya. Tidak bisa digerakkan, sekarang sudah bisa. Ya, bisa gendong istri tercinta. Oke, segera pulih sebetulnya. Besok senang sekali bisa melayani. Langsung hilang keram-keramnya. In Jesus name, Tuhan Yesus baik. Kiranya video ini, kesaksian ini, doa ini, pelayanan ini bisa memberkati setiap kita. Saya berdoa keluarga ini, keluarga yang bahagia, sia-sia terus Bu, panjang umur, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Oh, dia doa satu.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Apapun yang sedang Anda alami, itu penting bagi Tuhan. Tarik napas dalam-dalam dan persiapkan hati Anda, memasuki hadirat-Nya. Inilah saatnya Anda melakukan percakapan terbuka dengan Dia yang mengasihi Anda.